Hai. Adik-adik, kali ini kita akan menceritakan tentang di kampung wayang. Diceritakan dahulu kala, digegerkan di sebuah hutan, terdapat hewan yang sangat buas yaitu serigala. Serigala itu mengganggu para petani, mengganggu para penghuni rumah yang ada di pinggir-pinggir hutan. Akan tetapi, seorang pemuda yang sangat tampan, yang dikenal dengan Jakataru, dan dia mengaku-ngaku kalau dia itu Jakataru, padahal dia sebenarnya adalah Jaka Kacapi Urang Pasteur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah warga kampung wayang selamat dari serigala itu? Atau si selamat yang pindah ke kampung wayang? Kita tidak tahu. Kita lihat di Jagat Wayang. Aduh, si Mami kemana ini ya? Aku sendirian ini. Mana diketawain lagi? Kemana maminya, kemana? Orang lagi sendirian diketawain deh. Bukannya tolongin, lihat Mami aku enggak? Lagian hilang Mami, lagi hilang. Mami! 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 Chan, 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 chan. Mami, mi, 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 mi. Chan, 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 chan. Mami, mi, 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 mi. Hei, kelewatan, hei. Hei, kamu mah kelihatan gak kangennya. Sini peluk, Mami. Dari mana kamu? Hah? Ayo pulang. Kamu udah 2 bulan, kamu ada di gunung begini. Hah? Ih, Mami, aku lagi seneng aja berteman dengan alam, Mami. Alam mana, Bah Dukun? Bukan, Mami, dengan alam sekitarnya di sini. Ayo kita pulang aja, ya. Ih, Mami, pulang kemana? Di sini juga aku kan lagi seneng-senengnya. Ntar kalau misalkan aku udah bosen di sini, aku pulang ya, Mami, ya. Jangan, Chan. Di sini itu banyak serigala yang datang. Hah? Nanti bisa ke kampung wayang ngejar. Kemarin aja nyampe ke kampung wayang serigalanya. Ah, yang bener, Mami. Aku kemarin ketemu serigalanya gak apa-apa. Malah minta pin bebek. Kamu mah suka bercanda. Kalau ada apa-apa, ini mah serius, Mami mah. Ya, hati-hati. Ayo pulang. Ah, gak mau, Mami ya. Chan, ada Cik Eda. Mencepet. Lagi ngapain, Chan? Ini, lagi jalan-jalan aja, bosen di kampung wayang. Ah, gitu tuh, sekali-kali refreshing di hutan. Iya, makanya ini malah disuruh pulang sama si Mami. Kenapa suruh pulang, Cik Eda? Iya, katanya sih ini lagi gosip. Gosip apa? Ece nonton di infotainment, takut nanti si serigalanya itu ngacak-ngacak di kampung wayang, begitu. Mbak, ini Mang Cepet juga sini lagi ngejaga nih, Ce. Dah, ini mah harus dijaga tuh. Oh, supaya gitu? Aman. Oh, iya, gitu. Lagi giliran jaga nih Mang Cepet sini. Apa-apa dah, tuh udah ada Mang Cepet, serigala mah takut sama Mang Cepet mah. Ah, udah ah, Chan mah gak usah ikut jaga, kan harus belajar. Mendingan Chan mah pulang aja, biarin tuh udah ada Mang Cepet di sini yang jaganya. Pulang ya. Mami, ayolah. Nah, gitu, pulang mendingan ya. Daripada nanti kamu kena ada apa-apa di sini, nanti Mang Cepet yang jagain kalau urusan serigala begitu mah. Iya. Kecil jadi hutan harus suruh pulang. Kalian berdua pulang ya. Kamu siapa? Aku asisten dalang. Ayo. Aduh, mudah-mudahan aja sekarang tidak ada serigala. Jadi tukang ronda sekarang nih Jun. Jadi inget lagu dulu tuh, lagu ngeronda ada tuh. Ngeronda, kurang ngeronda, ngider ngurilingan desa. Waspada, masih iyata, masih ayah, dapat sabanya. Tengah peting, ujara remping, orang ayah nungaling.
apa? Ceda bahwasanya serigala sekarang sudah banyak di mana-mana. Akhirnya Cepot pun melapor kepada warga dan juga kepada Pak RT yang ada di Kampung Wayang. Maka dari itu mereka berbondong-bondong untuk segera menangkap serigala itu. RT! Ya, ya, ya. Mana? Di sini tadi Pak RT. Saya lagi nyanyi-nyanyi di sini lagi ngejaga ini kampung. Serigala datang, Pak RT. Oh. Tuh, Pak RT. Pak RT, ada serigala, Pak RT. Pak RT, ada serigala. Pak RT. Pak RT, aduh, Pak RT. Pak RT. Lu mau begitu, Le, sama temen, Le? Takut, ya. Takut, lu mau bener, Le. Gimik, dong. Lu jangan takut-takutin gua mau bener tadi kedatangan serigala sini. Sudah, jangan malah bercanda begitu. Ini yang bercanda, Pak RT. Gua cari solusi bangga. Ini bagaimana supaya ini serigala-serigala sedulur-sedulurnya tidak pada ngikut ke Kampung Wayang. Nah, begitu gimana tuh nih, Pak RT? Ini satu aja kita sudah ketakutan semua warga, apalagi banyak. Iya, biasanya kan serigala itu bergerombol, Pak RT. Mana serigalanya ini berbulu kambing lagi. Berbulu domba. Wah, juga, ini harus cari ide nih, Pak RT nih. Gimana, Le? Lu punya ide nggak, Le? Ntar gua mikir dulu. Le, biasa mikir di sini, Le. Tangannya di sini. Itu kadang-kadang orang salah. Otak kan di sini. Tapi kan mikir di sini. Sini dong. Oh, gini ya. Tapi nggak pantas, Le. Ya nggak apa-apa. Kan gua orangnya begitu. Wah, nggak ada. Gua malas lama-lama. Kirain ada ide. Malah nggak ada. Hah, tuh lihat. Apa? Di sebelah situ. Hei. Gua lihat sana lu situ. Di sebelah sana tuh. Lihat di sebelah situ. Lu lihatnya ke situ. Kan gua biar mata gua pandangan ke lu. Tuh, di sebelah situ. Ya, tuh. Situ tuh. Lu yang bener lu, gak pusing gini. Lu malah ngebodor sule ini opo ya. Ada orang lihat tuh. Dia bawa kambing. Ini membuat aku mendapatkan ide. Gimana? Ya. Bagaimana kalau itu kambing kita pinjem? Pinjem terus untuk apa? Ya, pokoknya tunggu aja. Ya. Aduh, mana A? Aduh, A, damang A. Alhamdulillah, lagi pada kumpul. Iya, lagi pada kumpul. Aduh. Cuman saya maaf, mohon maaf. Besar-besar. Ini kenapa yang pakai topi kambingnya, bukan A? Kambing saya kepanasan. Kasian, karena kambing juga makhluk Tuhan. Betul, betul. Wah, kalau hebat. A kan sudah pakai ini, tuh ikat kepala. Iya, pakai udeng ya, ya. Nggak terlalu panas, begitu. Ya, permisi, A, mau. Stop dulu, nanti dulu. Boleh gak dipinjam kambingnya? Aduh, ini gak dipinjemin, tapi disewa bisa. Buat apa emangnya? Ini kita ini kan lagi gempar nih, lagi ada serigala datang ke Kampung Wayang. Ini mau dibikin umpan. Bagaimana kalau kita kerjasama gitulah? Iya, bikin umpan, A. Oh, kalau untuk menyelamatkan nyawa siapapun, A rela. Wah, tapi gitu, ingat, jangan pakai topi ya kambingnya ya. Nanti A pakai dulu. Ini, gitu. Kita metik teh. Di puncak ya, hiburan sedikit ini. Ya bagus. Aduh. Oh, udah tuh Song, ini kalau mau dipakai mah. Ya udah tuh, terima kasih ya. Nah ini bagaimana ini Sule? Li, gimana Li? Lu bagaimana sih? Kita ngumpet di semak-semak. Nah kambing terus? Biarkanlah dia sendirian di sini. Nanti setelah si serigala itu datang, baru kita tangkap. Bareng-bareng. Oke. Sekalian gue udah nyiapin kandangnya. Apa? Kurung? Ya. Oke, siap. Pas ada serigalanya, aman di belakang aja ya. Kenapa? Takut. Sok di sebelah sana. Sok di sebelah sana. Ayo kita sebelah ini. Ayo. Ayo ya. Oh.
hati si Ari akan. Aduh. Kamu mah jahil ah. Sini ah. Tuh. Udah. Udah enak. Itu kenapa si Ari tidak dimakan coba sini kan? Mungkin. Si Ama banyak ibadahnya. Banyak ibadah jadi tidak dimakan. Le, itu singgalnya udah datang, Le. Ya nanti dulu. Nanti dulu suruh makan dulu. Oh, suruh makan dulu. Atau suruh makan, kasihan makan tidur banyak. Ayo, siap ya. Siap, siap. Satu, dua, tiga. Iya. Serigala. Kena kamu ya. Iya. Awas. Hah? Kamu ini ya yang menggegerkan di kampung. Mana? Itu mah Pak. Itu Pak RT. Aduh, siapa kacau? Ya topi A. Ini aja dulu. Ini tuh, yang penting tapi mah enggak terlalu penting atuh, ah. Gitu ya. Udah dalang enggak usah naik, biar A yang closing. Ya udah aja. Nutup, Pak. Enggak usah aja. Ya buat pemirsa di rumah, inilah salah satu contoh kalau diambil dari hikmahnya itu adalah manusia itu hidup bersosial. Jadi kerjasama itu dibutuhkan. Kalau kita mau memecahkan masalah, kalau dengan sendiri gak bakalan terpecahkan. Tapi kalau dengan secara bekerja sama, seperti contoh ini, serigala tidak bakalan tertangkap kalau kita mau menjadi pahlawan menangkap serigala itu sendirian. Tapi dengan kerjasama, serigala itu tertangkap. Ingat, hidup kita ini harus penuh dengan kerjasama. Sampai jumpa.